Oke, hari ini kita berada di Tangkuban Perahu. Kita lihat di belakang, tangkuban perahunya sangat terlihat dengan jelas. Dan saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang berada di sini. Siapakah dia? Param. Oke, Bante. Ya. Ini kita berada di mana dan tujuan Bante di sini dalam rangka apa? Baiklah, pada kesempatan ini kita berada di Tangkuban Perahu. Tujuan saya hadir di sini adalah ingin berkunjung, menikmati keindahan Tangkuban Perahu yang suasana memang sangat indah, sangat sejuk, sehingga tentu kita bisa merefresh kembali beban-beban yang ada di pikiran, sehingga kita bisa lebih rileks, lebih bahagia. Bante, di kesini itu sudah berapa kali? Ini kali kedua saya datang ke Tangkuban Perahu, dan saya merasa bahwa ini bukan yang terakhir, tetapi akan ada momen-momen di mana saya akan hadir kembali ke sini karena tempat ini sangat indah dan sangat menyenangkan. Oke, terakhir pesan untuk para penonton semua di channel ini dan tentunya untuk memotivasi masyarakat Indonesia menikmati indahnya alam Indonesia, apa pesan saya? Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan masyarakat Indonesia seluruhnya, kita punya pikiran, kita punya mata, kita punya badan jasmani, kita punya kaki, punya tangan. Mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk menikmati keindahan alam semesta ini. Untuk itu, berpikirlah positif dan semangatlah untuk berusaha, sehingga kita dapat senantiasa memanfaatkan kehidupan kita. Selain melakukan kebaikan, kita juga mampu menikmati keindahan alam semesta Indonesia. Oke, terima kasih. Itu saja bincang-bincang saya bersama Bante Patranata, dan saksikan perjalanan kami selanjutnya.